Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Blog Pedesaan, teman-teman. Hari ini saya sedang berada di persawahan. Tempatnya ini adalah salah satu sawah saya ya, yang kekeringan, teman-teman. Dan bisa lihat juga hasilnya ini kurang begitu maksimal ya. Namun bersyukur alhamdulillah, ternyata punya saya ini mungkin agak sedikit bagus ya, daripada punya tetangga saya yang benar-benar kekeringan dan nggak bisa sama sekali dipanen, teman-teman. Lihat seperti ini benar-benar nggak bisa dipanen sama sekali. Kemungkinan karena memang turun hujannya lambat ya, teman-teman. Jadi dari beberapa bulan ini baru malam tadi ada hujan yang besar turun di wilayah daerah saya. Bisa lihat teman-teman, ini semuanya hampir dari sini sampai ke atas ini nggak ada airnya sama sekali, dan kemungkinan para petani di sini gagal panen, teman-teman. Ningali eta geuningan we teh. Terus kitu. We eta. Kebonan? Hah? Kebun buat teh. Ah, kumaha? Geus mah hujan deui. Moal ka alah da bona teh. Padahal men etana dipakainya lumayan urang. Ya, boro-boro. Aduh. Wayah. Oh, ini dah. Tak daek mah teh ngeureuyeun apa. Meujeuna panas. Tapi ya kira kan terus sampai ai kan beres kita kalau ieu teh. Heeh. Asal gelap. Pasti atas balik mah da hoream. Ayo wah. Jadi barulahnya. Jika ditinjak mah jadi hipu ya, tapi merenang tidak mal bisa jadi deh. Terus gimana? Ah, lapor ya sih kenapa ya? Goreng ulen.